Alhamdulillah hari ini saya ditemani para relawan ya, khususnya dari Maskas ya, hadir di sini untuk mendaftarkan diri ya sebagai bakal calon Bupati Sukabumi melalui Partai Gerindra. Alhamdulillah saya sudah mengambil formulir, kemudian sudah mengisi dan menyerahkan kembali. Artinya resmi hari ini saya mendaftarkan dan diterima sebagai pendaftar bakal calon Bupati Sukabumi melalui Partai Gerindra. Persyaratan kemudian mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra tentu akan saya lalui ya, akan saya laksanakan. Ya, mohon doanya dari semua, mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan lancar, saya bisa diusung oleh Partai Gerindra ya, sebagai calon Bupati Sukabumi.